penuhi. Berapa? Berapa persen? 90%. Tinggal apa lagi? Tinggal nunggu arai lagi. Oh. Nempati janji yang dulu. Oh iya. Benar kata saya, teman-teman. Ternyata nempati janji. Mixer digital ya. Power. Power. Berarti banyak yang di upgrade. Banyak. Ya? Masih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Alka Official, teman-teman. Kali ini lokasinya ada di Desa Arjasa kalau nggak salah, Kecamatan Sukowono, masih di Kabupaten Jember. Ini nuruti requestan dari subscriber ya. Kebetulan juga Jackson, teman-teman. Gerbek markas Adita Audio, sound spelenya Jember. Yang upgrade, upgrade apa? Kita tunjukin nanti, teman-teman. Pokoknya kali ini sound spele upgrade. Kita mulai dari subwoofernya dulu. Untuk CLA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, teman-teman. Sama yang di luar 16. Kemudian TTS nya ada 6. Berarti keseluruhan 22 subwoofer ya, antara CLA dan kita coba-coba ke sebelah, ruangan sebelah, teman-teman. Ini yang lama, low yang double, kemudian middle and double juga yang lama, teman-teman. Kemudian powernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 14, di luar ada 2 ya, berarti 16. Biar lebih detail, teman-teman. FA 20.000, ada 3, ada NX juga, FA 16.000 ada juga. Pokoknya ini sound standar juga, Wisdom ada juga, teman-teman. Dan ACC nya Bringer yang di sini, kemudian di luar ada juga, teman-teman. Dan yang ini Array Wisdom ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berapa ya? 2, berarti 10. Break dulu adzan, teman-teman. Kita lanjut, teman-teman. Kita review yang di Jackson ya. Untuk arainya yang ini, power yang ini untuk arai, teman-teman. Dan yang di bawah FA 16.000 untuk subwoofer ya. Hanya 2 channel yang dipakai untuk arainya. Full main 4 ohm berarti. Subwoofernya sama, per channel angka 2 speaker 4 ohm. Kemudian speaker yang dipakai untuk kali ini yang terbaru, teman-teman, La Fosse ya. Kemudian Wisdom TX 110. Dan kelistrikan genset yang
50 kVA. Ada dua gensetnya, teman-teman. Ini yang 80. Ini yang terbaru, teman-teman. Memang kata bos Adi tadi nempati janji, karena dulu waktu deal ke Sumber Sewu, janjinya akan upgrade. Kita tanya-tanya ke persiapannya apa aja, Mas? Tahun depan mixer digital ya, power. Berarti banyak yang di upgrade ya? Masih banyak PR. Mental ya terutama. Janji ya sudah tertepati, terpenuhi. Berapa persen? 90%. Tinggal apa lagi? Tinggal nunggu arai lagi, Mas. Berapa box lagi arainya? 16. Yang tag 16. Sama nambah RT24. Pokoknya full ngeri. Untuk subwoofer, Mas? Subwoofer tinggal 2 biji, 2 box. 2 box. Yang 21 ini. Di mana? Belum. Digarapin sama 3D. Lagi-lagi ke 3D. Tapi sekarang 3D sudah tambah maju, CNC-nya sudah lebih gede, lebih balap. Mungkin cepat kelar, Mas, hari ini. Ini yang terbaru, teman-teman. Mixer Jeep. Mixer Hantu. Ketekan EBC Setong Norokepi. Ini yang terbaru. Enggak percaya bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan nih. Ah, kemas, Mas. Lah, kan. Bukan ketekan. Lah. Bersama bos Nali Community, Jan Mas Pugu. Mas, kelebihan dari mixer analog, digital sama analog, perbedaannya apa? Kalau untuk perbedaan sih jauh sudah, karena dari segi harga, harga tidak menipu. Oh gitu ya. Kalau sama aja mending yang murah analog. Pasti. Harga tidak mungkin menipu. Kalau boleh tahu bocoran dikit, kisaran berapa yang baru? Kalau kisaran barunya 46, Pak. Kisaran 46 juta ya? Hampir 50 juta. Hampir 50 juta. Oke. Makasih, semoga sukses ya. Kita Oh iya. Nyelempit ternyata. Apa, Bos? Ayo. Target berikutnya. Power masih 8. Kurang, Mas. Oh, kurang power lagi ya. Terus ini persembahan untuk siapa sih? Upgrade ini. Nepati janji yang dulu. Oh iya. Benar kata saya, teman-teman. Ternyata nepati janji. Upgrade terus dan terus. Sudah 90% katanya. Dan job bulan dua, Mas, yang banyak, maksudnya yang sangat banyak. Karnaval di Pengarang. Oh, Pengarang deal ya? Iya. Terus Panggeng? Panggeng gak deal. Apa masih proses niko bagaimana? Masih, dananya gak nutup. Kilo mau bolong. Iya. Tunggu aja, teman-teman, kejutan dari Adita Sonsepele. Oke, semoga terus ke atas, nge-up. Terima kasih. Gak sepele. Oke, kita langsung cek sound aja, teman-teman. Tunggu adzan. WhatsApp ya, teman-teman. Ada sepi.
Seperti itu teman-teman, suara Adita Audio yang upgrade lagi. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.